Pemerintah Kabupaten Tanah Datar lakukan audiensi dengan perusahaan asal Turki PT Hitay Balekaba Energi di Gedung Indojelito Batu Sangkar pada Kamis 10 November 2022. Audiensi tersebut merupakan pertemuan lanjutan yang dilakukan Bupati Tanah Datar dengan pihak PT Hitay Balekaba Energi di Jakarta beberapa waktu lalu. Kerjasama yang bakal dijalin adalah berkaitan dengan pengelolaan panas bumi Gunung Tandikat Singgalang oleh perusahaan tersebut di Tanah Datar. Ini potensi ini luar biasa. Kami juga bersyukur Bapak melirik ke Kabupaten Tanah Datar untuk menginvestasikan. Ya, itu tidak mudah, jauh-jauh dari Turki. Kami berharap pihak dari Hitay bisa menjalin komunikasi baik ya dengan keluarga kita yang ada di 10 Koto dan juga dengan kami pemerintah daerah. Direktur PT Hitay Balekaba Energi Remzi Kenaryilmas melalui Senior Earth Scientist Tri Martakusuma Putra mengatakan, pihaknya sangat serius untuk melakukan eksplorasi panas bumi yang ada di Gunung Tandike tersebut. Sosialisasi hari ini kami lakukan, nanti ke depannya akan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih level di bawah lagi. Saya minta bantuan Pak Camat menemani saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat di bawah. Kemudian kami akan melakukan pengambahan data. Sementara itu, perwakilan Kementerian ESDM Republik Indonesia Andi Susmanto menyatakan, pihaknya siap untuk mengawal dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan PT Hitay sesuai dengan aturan yang berlaku bersama pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Harapannya memang tadi yang Pak Bupati sampaikan investasinya segera. Kami juga mengharapkan dari PT Hitay ini, Mr. Kenner dan Pak Putra sebagai perwakilan ini dapat didorong pengembangannya. Ya, karena pemerintah pusat melalui Kementerian SDM juga berharap investasi yang sudah direncanakan juga dapat terimplementasi dengan baik di kabupaten ini. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan.